Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel ini ya kawan. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, comment, dan subscribe ya. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada ya kawan, amin. Maaf ya kawan, beberapa hari ini saya tidak ngupload video karena keadaan kurang membaik, imun lagi berkurang. Ini si Oki lagi imun juga berkurang, lagi pilek kawan. Untuk beberapa hari ini memang lagi drop kali ya, Ki ya. Imun kali imun kita tuh lagi memang berkurang. Untuk kawan-kawan di rumah jangan lupa selalu minum vitamin C, selalu jaga kesehatan, pola makan yang sehat ya kawan. Dalam keadaan sekarang cuaca yang iya kan, yang juga apa namanya itu cuaca sekarang ini kurang mendukung juga ya. Nah, kalau keluar-keluar tuh jangan lupa pakai masker. Iya, pakai masker juga, ikuti protokol kesehatan ya kawanku. Oke, kawan-kawan semua, hari ini saya malam ya, udah jam berapa? Udah jam 12 malam ya, Ki ya. Jam 12 malam. Tadi saya pulang kerja, si Oki mau ngajak kalau bisa kita hari ini mau makan spesial. Itu adalah ayam KFC. Ayam KFC kawan, kita mau makan winger hari ini, Ki. Ya, winger yang harganya di KFC itu 22.000, kawan. Ini kita belinya di KFC Arifin Ahmad, Jalan Pekanbaru. Iya, Jalan Pekanbaru. Pekanbaru, ya. Jalan Arifin Ahmad gitu. Karena efek malam nih kawan ya, udah lapar, saya pulang kerja. Oke, dan ada yang baru di KFC, Ki. Apa tuh? Tadi kita beli yang ini nih, sambal korek sama sambal mata. Ini harganya 5.500 di KFC. Satu pieces. Ya satunya. Jadi ini enak kali nih kawan, kita mau coba juga langsung. Saya udah pernah coba nih, Ki. Nanti mau coba rasanya. Ayam KFC seperti apa rasanya? Ya. Kan? Karena Oki mau collab KFC, jadi kita beli juga langsung ini 5.500 ya kawanku. Oke, kawan-kawan, kita langsung aja. Ini udah kita buka ya, Ki ya. Langsung aja kita buka nih, kawan-kawanku. Ini ayam kita beli winger tadi ya. Winger. Di paket winger. Ini nggak pakai nasi kita beli tadi, kawan-kawan. Pakai nasi, ini pakai nasi. Nasinya kita ada banggar gitu. Oke, kawan-kawan, ini paket winger. Ini kalau kalian beli wingernya aja itu harga 22.000. Satu box. Nah, bukan satu box, ada dua sayap. Gitu. Jadi 4 potong. Kalau ini kita 8 potong jadi semuanya. Spesial ya. Ya, jadi pakai winger. Jadi kita mau coba dengan sambal yang lagi hits ya, yang lagi baru di KFC. Dimanapun KFC tetap ada. Ini sambal korek nih. Kalau ini sambal mata. Coba Ki. Gimana sambalnya? Sambal matanya. Kita campur. Is. Minyaknya mantap kali. Pencet. Udah ini ya. Wish. Udah penuh. Wih. Coba ini kalian lihat, ini kawan, ini sambal mantahnya udah kayak gini. Sekarang sambal koreknya. Kita coba. Mana ya perbedaannya ya? Ini enggak usah lagi pakai ini dulu. Nanti aja lah. Wih, ini kawan. Coba tengok minyaknya. Juga. Ini sambal koreknya. Mana yang enak dia? Kayak gue enak kedua yang gigi kalau aku udah pernah coba. Ini coba aja satu lagi situ. Ini tuang kan. Wis, aduh, ayamnya ngejek weh. Muka. Maaf ya, ini pakai nasi teman-teman. Ya. Sambal tadi taruh lagi sini. Sambal mantah satu, korek satu. Sama korek. Oke. Mau nanti sambal saus dia. Kenapa? Kayak mentega. Iya. Dia kayak mentega nggak saus. Ini pedas nih pedas. Ini asli pedas. Ini cabai barunya KFC ya teman-teman. Iya, ini cabai barunya KFC ya kawan. Kalian harus coba kalau ke KFC harus coba beli ini. Bagi warga Pekanbaru harusnya ke KFC Arifin Ahmad Pekanbaru ya. Iya. Nanti ketemu sama saya nih. Oke. Okay? Oke, Ki. Ini kita cuci tangan dulu. Hampir. Ini kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan teman-teman, jangan lupa. Oke. Okay. Langsung saja kita berdoa ya, kawan-kawan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini, Ki. Kita coba nih. Ini tadi dia ayamnya paha atau apa semua? Ini sambal korek tadi. Oh, korek. In mana? Ya itu korek. Yang mentah yang ini, yang agak gelap sedikit. Tahu dia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku ambil bagian apa? Aku yang coba sambal korek yang dulu ya. Ini sambal korek yang tadi. Ini teman-teman, ayamnya gede banget. Lo rasanya mana? Hmm.
Bukan. Ini mentah nih. Kamal mata ya. Ini sambal mentah ya, Mal. Rasanya. Yang goreng ini agak gelap, yang mentah ini. Dia kamal mentah ini dia agak asinan. Agak asinan ya, Ki. Tapi enak. KFC udah membuat sambal baru. Jadi sambal yang utamanya tetap sambal kayak ini, sambal yang ini. Jadi kalau kalian mau yang pedas, yang lebih kayak di ayam geprek kan ada juga sambal kan? Iya. Kalian cuma nambah 5.500 kawan. Ayo datang aja ke KFC Arifin Ahmad ya. Iya. Harus KFC Arifin Ahmad nih. Bos. Mencari aku kerja. Kalau korek ya? Enak. Aku lebih suka. Ya. Kayak abang lebih suka ke korek lah. Karena ada asin itu tapi enak. Memang rasa pedasnya. Ini seperti apa nih saus? Ini saus tadi ya, saus pedas ya. Ini teman-teman kayak kita coba aja ini ya. Tapi ini saus loh. Yang mayones nih ya kawan. Ini. Mantap. Ini saus krim. Enak. Ternyata yang di sini enak. Campur apa aja. Tapi kurang pedas ya. Apa kita tambahin pun cabai kita? Pedas ya. Ini kan habis. Kita taruh di mana ya? Sini ini apa? Gak apa taruh di situ. Gak ada. Tuan, plastik. Plastik. Eh, tuan, sini. Tempat sampah juga ini. Iya, sini taruh. Kita taruh sini lah ya. Tempat sampah ya kawan. Tempat tulang ya. Gimana Ki? Kalau abang udah sering nih makan ayam KFC ini. Enak, menurut Ki gimana? Aku suka sambal matah nih teman-teman, mantap nih. Sambal matah atau sambal koreknya? Ini yang agak terang ini. Sambal matah. Sambal matah kan. Enak, mantap. Benar-benar. Pokoknya kalau warga bukan baru mau kuliner tuh nggak usah jauh-jauh ya kan. Buat warga boleh ke KFC Arifin Ahmad teman-teman ya. Yes. Nanti ketemu kawan ini, wih bakal ada lagi diskonnya. Ke KFC Arifin Ahmad itu diskonnya kayak bukan KFC Arifin Ahmad, jadi KFC. Ya. Itu diskonnya sekarang tuh hari setiap hari Kamis ada 10 ayam itu dari harga 158. Wow. Jadi biasa kita dapat 9 ayam kawan di setiap hari Kamis itu 10 ayam 101.000. Woi murah banget. 10 ayam ke ember. 10 ya? Iya. Itu udah seporsi segini apa? Iya. Ayamnya besar-besar. Besar kayak ini lagi. 5 potong besar, 5 potong kecil. Pokoknya 10. Lengkap satu ekor ayam. Oh ya, sekarang kan di masa PPKM ini info buat teman-teman juga jam kerja di KFC jam pagi jam berapa? Kalau di KFC buka di sana jam 9 pagi, ya. KFC di Pinangan. Tutupnya jam 9 malam juga. Nah, itu catat hanya untuk masa PPKM ya. Iya. Kalau normalnya? Kalau normalnya enggak tahu juga sih. Kemarin kan ada jam 10 malam juga, ya. Ada jam 11, ada jam 12 ya. Kadang malam. Kalau udah lama enggak normal. Karena booming kita udah hampir 2 tahun, teman-teman. KFC jagonya ayam. Ih. Ya kan slogannya itu kan. Iya. KFC jagonya ayam mantap sih kita tahu di jagonya. Maka besok aku jadi direkturnya KFC. Abang lebih suka sambal korek kayaknya. Mau sambal mentah? Sambal mentah sih. Dia enggak ada keasinan kan? Soalnya agak asin nih. Tapi mantap KFC. Mereka menghadirkan dua pilihan. Satu memang kalau yang suka asin dan agak asin itu ini. Jodohnya sambal korek ya. Nah kalau yang suka sambal mata boleh nih. Kayak ada sambal ayam geprek itu tapi kayak diulek gitu teman-teman. Mantap ya manajemennya. Ya dikasih pilihan. Mau coba ini juga Cik. Kita coba campur deh kawan. Gak apa-apa kan. Terus kalau mau beli KFC juga, kalau nanya yang promo, sekarang ini juga ada promo, Ki. Ya. 5 ayam 3 nasi itu harga 77.000. 5 ayam 3 nasi kawan. 5 ayam 3 nasi 57.000. 77.000 ya. Iya, 5 ayam 3 nasi. Terus 3 ayam 2 nasi 50. Tempatnya juga cocok kan untuk nongkrong untuk anak-anak komunitas ya kan. Oke, pakai nasi, jago nggak pakai nasi kawan? Aku mau ngubang. Tambah lagi, ya. Pakai ayam kiu. Aku yang kecil-kecilan ya kawan.
biar aku kiam pesannya. Aku makan bagian sannya aja. Ini saya ini dipotong. Dipotong ya? Iya, potong ini ringan dipotong ya. Ini ada yang besar. Nih, kayak ini dia. Ini yang besarnya untuk oke aja nanti. Jadi mereka dipotong sendiri lagi, diolah lagi, dikepsi lagi. Hah? Ayamnya nih. Iya, itu di gudang. Berarti mereka beli utuh, mereka potong-potong lagi ya. Itu rahasia ya, atau jangan-jangan KFC punya pabrik ayam sendiri, teman-teman. Itu rahasia. Itu rahasia KFC. Yang kita yang penting menikmati. Oke? Okay? Nih nah. Asli mantap. Gimana? Oke juga kan, geng. Kamu harus pakai ini, geng. Iya. Ini ada potong kedua. Nah, aku senang yang sambal mata ya. Mungkin beda-beda selera apa kan. Tapi untuk sambal asinnya enak juga kok. Sambal apa tadi? Sambal korek ya. Tapi ini juga enak loh ayam kebis ini. Iya kan? Mana merek tadi kan lo bilang merek? Kalau soal ayamnya nggak usah ditanya lagi ya. Teksturnya, bumbu itu sampai ke dalam-dalam, sampai bahkan nih, hampir ke tulangnya ini terasa nih bumbu. Siapa yang nggak kenal KFC gitu ya? Nih terima kasih nih buat Atuk nih. Banyak nih pahala Atuk nih. Terasa nggak teman-teman nih? Ini pencetus bumbu KFC ya. Aduh, siapa namanya? Bapak ini? Kolonel Helen Sander. Tuh teman-teman. Memiliki 99 kali gagal. Jadi untuk teman-teman yang sering gagal, jangan takut ya. Karena justru semakin banyak Anda gagal, justru keberhasilan Anda makin wow. Gak ada kata terlambat untuk sukses ya. Umur udah berapa tahun? Dia Kayaknya udah usia tua, tapi sampai sekarang bahkan beliau udah almarhum ya, meninggal ya, tapi sekarang tapi masih ini masih berjaya. Ya, itu yang namanya yang jasanya hidup tapi apa aktivitasnya tetap hidup. Ya. Ya. Yang namanya jasanya udah meninggal tapi tetap hidup nih. Hidup di KFC teman-teman. Sambal matanya. Mampu banget. Banyak banget bro. Dia pas makan. Mukbang. Nama kita mukbang ya kan? Nah, aku habis gua. Makan kriuknya. Jadi ini di berlaku ya di semua KFC ya. Se Indonesia berlaku ya tadi aku. Pakai tadi ini. Jadi enggak pakai ini kita ya. Enggak pakai sambal inti. Mana apa yang tadi bungkusnya? Biar enggak sama. Situ tadi di dekat. Oh iya nih. Ini kawan. Ini bungkusnya. Enak kali. Luangnya sampai meler nih. Aku udah habis nih. Karena aku makan yang kecil, bagian gue dia yang besar. Ini dioleskan. Sambal matanya dia dia agak asin kan. Aku nyampe semua. Untuk info-info tentang KFC mungkin ada sih seperti sosial medianya ada nggak? Ada. Ada ya. KFC Arifin Ahmad Instagramnya. Jadi ya, follow teman-teman ya. KFC Arifin Ahmad. Kalau mau KFC Arifin Ahmad. Dan KFC Indonesia juga ya. Iya. Tapi khusus Pekanbaru ke CRP yang lain ya. Khusus buat teman-temannya Coach Entertainment dan teman-temannya channel Oki Wibawa dan channel Coach Entertainment, follow ini KFC Arifin Ahmad di Instagram teman-teman ya. Di sana juga ada semua informasi tentang diskon palingan ya kan semua. Pokoknya semua tentang KFC Arifin Ahmad ada di situ. Follow. Ini bicara-bicara kan, ayo punya habis nih. Sama. Kayaknya kalau udah coba suasana membaik misalnya aku bakal mukbang di KFC Arifin Ahmad gitu. Mantap. Harus.
Oke okay, kawan. Oke okay, biar aja lanjut makan. Ini durasi terlalu panjang. Ini tuh oke aja ya. Udah habis semuanya, oke. Okay. Terima kasih untuk kawan semua selalu mensupport channel ini. Untuk terus berkembang, yeah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu minum vitamin C atau vitamin D juga. Yeah. Oke, okay, di saat cuaca sekarang, saat pandemik sekarang nanti ya. Mudah kita dalam keadaan sehat, alfiat semua, amin, amin, yeah. Amin. Terima kasih untuk semua, saya selalu mengucapkan terima kasih dan mendoakan kalian selalu, semua selalu ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.